pusing dengan hiruk-pikuk ibu kota Jakarta. Enaknya, weekend healing kemana ya? Nah, ini dia nih. Berada di dekat wilayah ibu kota Jakarta, siapa yang menyangka di kota Depok ada loh tempat wisata hidden gem yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Ini dia, Nara Kupu Village, the hidden gem of urban digital farming in Depok City. Halo sahabat Kompas TV, aku udah sampai nih di Nara Kupu Village. Kira-kira penasaran gak sih gimana keseruan aku main-main di tempat ini? Kalau gitu langsung aja ikutin keseruan aku hari ini ya, let's go! Sahabat Kompas TV, suasana di Nara Kupu Village ini asri dan tenang banget loh, karena terdapat lahan perkebunan sayur, peternakan, dan perikanan air tawar juga ada loh. Lihat deh, di sini juga ada rusa yang dipelihara dan bisa kita ajak main sambil kita kasih makan juga loh. Duh, aku penasaran banget kalau gitu aku mau langsung coba main dan kasih makan rusa yang ada di sini. Halo Kak. Halo. Aku Amanda. Hai Amanda. Yo, Kakak lagi ngasih makan rusanya nih ya? Iya, boleh nggak kalau aku ikut ngasih makan rusanya? Boleh, ini? Boleh. Oke, ini coba. Wah sahabat Kompas TV, lihat deh, lahap-lahap banget ya rusa-rusa ini. Oh iya, rusa yang dipelihara di sini kurang lebih jumlahnya ada 14 ekor. Dan masing-masing punya namanya sendiri loh. Satu di antara mereka dikasih nama Elsa, lucu banget ya. Selain bisa bermain dengan rusa, ini aku mau diajak untuk melihat spot perkebunan sayur yang ada di Nara Kupu Village. Salah satu teknik penanaman yang digunakan di sini adalah teknik hidroponik. Sayuran yang ditanam juga beragam, mulai dari selada, bayam, pakcoy, dan masih banyak lagi. Salah satu hal menarik lainnya yang ada di Nara Kupu Village adalah adanya perpustakaan yang super nyaman ini. Kita bisa baca semua buku yang ada di sini loh, sahabat Kompas TV. Lihat deh, pemandangan dari depan perpustakaannya bagus banget ya. Enak banget nih buat menikmati suasana sore. Ini sih bikin aku makin betah buat lama-lama di sini. Nah, Kak Yosep, makasih banyak nih Kak. Tadi udah mau nemenin aku keliling-keliling di Nara Kupu Village dan untuk seru-seruan bareng gitu ya Kak Yosep. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi keseruan aku di Nara Kupu Village. Sekarang aku mau santai-santai dulu nih sambil menikmati udara sejuk di sore hari di Kebun Nara. Terima kasih sudah mengikuti keseruan aku hari ini. Aku Amanda Agnes, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.